Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel SJ Family bersama dengan Bang Ade. Oke, bagi teman-teman yang telah subscribe dan setia untuk nonton di channel SJ Family, kami ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya selalu lancar dan selalu diberikan kesehatan. Bagi teman-teman yang baru nonton, ayo bergabung dengan cara subscribe, like, serta nyalakan tanda lonceng. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah mini tripod yang sangat langka sekali. Ini kita dapatnya sangat bersusah-susah payah menunggu untuk dapatan diskon ini. Apa itu? Sebelum kita review, bumper dulu. Jangan lupa subscribe, komen, like, subscribe dan komen. Sekarang ya. Oke teman-teman, mini tripod yang sangat langka. Kenapa langka? Kita menunggunya sangat lama karena barangnya agak susah sekarang didapatnya. Modelnya sih gini aja, kotaknya tidak ada mereknya, tidak ada gambar apa-apa, cuma ada barcode sama tulisan Made in China. Dan kedua, kita mendapatkannya ini dari luar negeri ya. Yang spesialnya lagi, untuk pajak serta ongkir tidak ada. Kita cuma beli dengan harga normal. Dan itu pun harganya sangat-sangat jauh sekali. Harga normalnya sekitar 400 sampai 300 ribu. Tapi kita kemarin cuma dapat harga di 128 ribu. Memanjur kan? Tapi pas kita kunjungi lagi di marketplace atau di toko yang tersebut, sudah tidak tersedia lagi. Apa itu? Langsung kita buka. Ini mini tripod merek Andoer ya. Ini merek yang terkenal di Cina, di masalah videografi, fotografi. Ini ya, kita buka. Dapat kunci L dah kosong, itu aja. Nah, nggak ada apa-apa lagi. Ini dia, ini tripodnya merek Andoer. Ini bahannya metal ya, solid, sangat tebal sekali. Sangat tebal sekali, ini karet. Dia pakai skrup 1/4. Nah, dan ini juga untuk kunci L-nya. Apabila di sini kalau longgar bisa kita kencangkan lagi. Ini kita buka juga sangat keras sekali. Kokoh teman-teman. Besinya hanya kuat nih. Kalau kita baca di spesifikasinya, dia mampu menopang sampai 35 kilo, bahkan bisa lebih. Enak digenggam, juga enak. Di sini ada karetnya, jadi ditaruh gini nggak slip dia.
bahannya bagus. Tapi pas kita kemarin datangin lagi, mau kita beli lagi di tokonya, sudah tidak menyediakan lagi. Pas kita kunjungi di toko-toko yang lain, di marketplace lain, harganya normal 300-200. Awal keluar sih harganya 500 ribu pertama keluar harganya ini. Bagus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya monopod seperti ini, monopod pakaiin ini lebih kokoh dia berdiri. Jadi nggak perlu ribet-ribet bawa tripod-tripod yang besar, tinggal bawa mini tripod ini sama dengan bawa monopod. Sudah bisa dimasukin di saku lagi. Enak nih, digenggam juga enak. Bahannya solid banget. Oh, bagus ini. Jadi kami tidak bisa ngasih link ya, karena untuk link yang toko yang kami beli kemana sudah tidak menyediakan lagi. Padahal stok yang kemarin masih tersisa sekitar 25 stok. Tapi pas kami mau klik lagi, mau beli lagi, sudah tidak menyediakan. Makanya kami bilang langka. Sudah kami incar dari lama, alhamdulillah baru dapat ini. Ini sangat bagus lagi. Mungkin kalau teman-teman pernah pakai ini, pernah beli ini, boleh kasih komentar sebanyak-banyaknya. Kita berbagi apa aja kekurangannya, terus selama pakai enaknya di mana. Nanti kita bikinkan reviewnya lagi setelah kita pakai beberapa bulan di kemudiannya. Nah ini baru datang, kita baru buka-buka barang ini, merek Andoer. Mungkin itu aja yang bisa kami review, kami kasih info untuk berbagi untuk teman-teman. Lagi sekarang untuk pandeminya semakin meningkat, jaga selalu, untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau keluar selalu pakai masker, jaga jarak. Tapi kalau nggak penting amat ya jangan keluar lah, di rumah, cukup di rumah aja. Selalu jaga imunitas tubuh ya. Mungkin itu aja dari kami. Selalu jaga kesehatan, berolahraga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Iya, jangan lupa selalu like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya. Demikian review dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.